pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Dan biasa, artinya mulai di bersidang, gitu kan? Kalau memang musyawarah itu tidak tercapai, dipanggil saksi segala yang memang berkaitan, sehingga hasil kesimpulan dari putusan Bawaslu bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta itu telah mengeluarkan norma baru bahwa di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang syarat calon tidak ada menyatakan yang apa namanya bahwa mantan calon mantan napi itu tidak boleh mencalonkan, sehingga putusan Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk memasukkan Pak Muhammad Taufik menjadi calon. Itu salah satu contoh dari penyelesaian sengketa. Untuk di tingkat kota, karena di tingkat kota itu khususnya di DKI, kalau di wilayah lain di daerah menyelesaikan, karena tadi objek sengketa itu adalah surat keputusan atau berita acara di KPU yang tentunya merugikan salah satu pihak. Itu tidak sengketa proses. Yang kedua itu ada sengketa antar peserta. Yang dimaksud dengan proses sengketa proses pemilu itu peserta dengan penyelenggara, ya. Baik itu bakal calon legislatif maupun bakal calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, bakal calon presiden dan wakil presiden itu bisa melakukan permohonan. Yang kedua adalah proses sengketa antar peserta. Nah, ini juga kita sudah melaksanakan kemarin. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat awasi pemilu, demokrasi maju.